pasangan yang kita raikan hari ini, iaitu Sasha Saidin dan Sirhan Wahab. Ya, tuan rumah dan ahli keluarganya, kami ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan serta rakan-rakan media atas kesediaan anda untuk hadir memeriahkan majlis kita pada malam ini. Pada sesama yang masih berada di luar, diminta untuk mengambil tempat di rumah masing kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Dan sementara menantikan para rakan masuk majlis hari kita, saya ingin maklumkan dan kongsikan kepada anda semua bahawa hashtag pilihan untuk pasangan kita hari ini, iaitu Sasha dan Sirhan, iaitu hashtag SLS Forever. SLS 4 EVA EVA SLS 4 EVA. Jadi kepada anda yang ingin mengambil gambar dan berkongsi foto serta video di sepanjang majlis, perjalanan majlis ini, anda boleh menggunakan hashtag itu untuk berkongsi bersama pasangan raja sahaja kita pada malam ini. Orang terlaut menjalur udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Mencari tiba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sembah, saya ucapkan. Sekali lagi bagi pihak tuan rumah dan pasangan yang diraihkan, mengucapkan selamat datang dan juta terima kasih kepada Tuan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk dan Datuk Puan, Tuan dan Puan, dan rakan-rakan media ke majlis penuh bersejarah pasangan dua sejoli kita malam ini. Sasha binti Muhammad Saidin dan Sirhan bin Mat Abdul Wahab. Malam ini, detik ini, dua jiwa berpadu satu. Cinta dua insan. Cinta tulus dan suci. Cinta sehidup semati. Cinta suami isteri. Segala janji sudah ditepati. Segala kata sudah dikota. Sumpah siasa kata membina mahligai ke dalam bahagia. Perempuan dan pemulihkan ke majlis, bolehlah kita memulakannya dengan menjemput bakal pengantin lelaki kita pada malam ini, iaitu Encik Sirhan Wahab, diarah masuk bersama pengambil pembawa dulang acara untuk masuk. Dipersilakan. Tuan-tuan puan, malam ini kita menyaksikan tiga dulang lantaran pihak lelaki berbalas lima daripada pihak perempuan, dan pengantin lelaki menghadiahkan wang lantaran sebanyak RM10,000 kepada pengantin perempuan. Seterusnya, saat yang paling dinantikan mengumumkan keberangkatan masuk bakal pengantin perempuan dimasuk apit bersama bonda tercinta Puan Siti Aisyah Hoops. Majlis mempersilakan. 24 Jamadil Awal 1441 Hijrah bakal menjadi saksi. Dua jiwa menjadi satu, dua cinta berikat janji, dua hati sindir semati antara Sasha Saidin dan Sirhan Wahab dengan ikrar setia kerana Dia Yang Maha Esa lillahi ta'ala. Perempuan dan pemulihan ke majlis, saya serahkan majlis pada malam ini kepada pembantu jurunikah iaitu Tuan Haji Azri untuk meneruskan majlis dengan bacaan khutbah nikah dan sekaligus menikahkan kedua pasangan kita pada malam ini. Majlis mempersilakan. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis yang banyak ini pagi ini, insyaAllah kita mulakan dengan tema kita, dan kita hajahkan fatihah ini pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara dan kaum-kaum kita yang telah berjalan kita. Al-Fatihah. Jadi syukur saya mengalukanlah kehadiran tuan-tuan dan saya pun tidak menyambung masyarakat, insyaAllah. Jadi untuk memang tuan-tuan, majlis akan nikah ini adalah untuk menghalalkan lelaki dan perempuan dan digalakkan oleh Islam dan Rasulullah SAW Muhammad menggalakkan tiap-tiap muslimin yang masih single perlu mencari jodoh lah. Apa bukan pahala yang sama. Kita, apa-apa kita lakukan bukan kerana mungkin masuk ke tapi kerana nilai untuk masa kita akan menuju ke kampung kita yang kata abadi, insyaAllah, dan kita bawalah benda-benda yang baik dan kebaikan alami kepada Allah SWT yang bukan boleh. Walatakum zina innahu kana fahishatan wa sa'a
yang bermaksud wanita kandung Al-Ladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah al-azim Al-Ladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah al-azim Al-Ladzina sayang antara kedua pengantin ini dan lanjutkanlah usia keduanya